Kami 16 yang sudah berjabatan merata terhadap sekali lagi kami akan bersama-sama dalam pertandingan di seri ini tempat pertama tentunya. Ya dong, kita menunggu dua kapten. Yang dari Putri Selatan, Margasari. Margasari dan ya. Dan harus melakukan kerja. Selamat bertanding. Dan kita selalu turun di skor 17. Jagal-jagal merupakan 10. Ada Mbak Asti. Mewakili dari SMA BP Margasari. Ya dan kali ini untuk Putri Selatan menerapkan berada di lapangan sisi sebelah utara. Ada pun untuk SMA kali ini menggunakan skema 4-3-3. Ya, sama menang telaga. Kita bersama-sama. Ini berada di Mbak Sarina yang nomor punggung 9. Ya kita saksikan. Wow, kali ini bola sudah di penangkal ini. Arahkan bola langsung ke depan. Kali ini langsung menekan bermain ke selatan. Ada nomor 91 tadi. Ada yang tak keluar, namun sayang apa terjadi. Nampaknya bola penutupan air, coba menekan air. Coba langsung ke depan. Lagi-lagi ancaman pertama ditebarkan para pemain Putri Selatan di suara yang terlakan. Kali ini bola dikuasai Mbak Sakina Mawadawarohma. Arahkan langsung ke tengah. Diblok tadi kali ini. Masih Putri Selatan. Arahkan ke belakang. Ada nomor punggung 15. Ada Mbak Isa. Shooting langsung saja. Berada Mbak Ayu tadi kita saksikan. Sayang lagi-lagi Putri Selatan dari Sakina. Umpan langsung. Berbahaya. Namun sayang sekali. Gagal kali ini. Pasang. Dari SMP Margasari. Arahkan bola saja ke tengah. Ini bola kembali di wasolun bahaya nomor punggung. Ada Mbak Melan nomor 17. Umpan kerjasama masih BP. Lagi 8 bahas daripada masih rebut bola. Masih mau BP kali ini ada bahaya nomor punggung 17. Ada Mbak Naila. Lebar ke Mbak Sakina. Masih Sakina akan disaksikan Sakina. Dari sebelah kanan mencoba bola masih Sakina. Arahkan langsung berbahaya. Sakina. Sakina pastikan. Umpan kerjasama. Sayang sekali. Mengepas tentunya untuk kesempatan BP Margasari kali ini. Masih nomor punggung 10. Daripada kesempatan BP Margasari ancang-ancang. Siapa yang dituju kali ini? Arahkan bola langsung saja untuk heading. Daripada nomor punggung 17 kado dengan Mbak Melan. Ya, sayang sekali kita saksikan kerjasama. Ya, sayang sekali terjadi miskomunikasi. Nomor 6 dengan Mbak Salva. Kerjasama dengan nomor punggung 3. Ada Sinja kita berbahaya. 9-1, kau biar. Sayang sekali ya. Blanco hampir saja tercipta tadi. Lewat serangan yang dilakukan para pemain Selatan di Serah Rindu pertama telaga. Namun sayang lebih bisa mencetak gawang daripada Vera tadi. Ancang-ancang kali ini. Pegang gawang saja yang bekerja dari Margasari. Arahkan berlangsung ke depan kali ini ada nomor punggung 17. Ada Mbak Melan. Dikuasai lebar kali ini oleh Isa. Masih Isa mencoba arahkan bola ke tengah. Wang Sakti dari sana. Lagi-lagi Putri Selatan arahkan bola. Langsung saja mendekati pertahanan daripada SMA BP. Ada Asti kali ini masih Asti. Langsung bola di tangan saja oleh pertahanan daripada Vera. Antara ada Asti masih Asti. Tembak langsung saja bola. Lagi pada 17 masih Melan. Ancang-ancang Melan. Umpan kita sama ke tengah. Berbahaya. Biar nomor 6 kita saksikan. Pada sayang sekali gagal kali ini Silvi. Sekarang lebar Isa. Dari sisi kiri mencoba menekan Isa. Mencoba perlawanan lewat permain BP. Arahkan bola langsung ke gawang terbaik kita saksikan. 1-2 kali ini hari nomor 4. Ada Elia tadi. Ini bola ke Sakina. Masuk Sakina 9-9 Sakina. Ke sisi sebelah kiri. Lagi-lagi kita saksikan masih para pemain dari. Sayang gagal kali ini. Yang dilakukan Putri Selatan dari sebelah kanan. Dan nampaknya bola kembali telah menikmati latar permainan. Ya, lembar ke dalam tentunya kali ini untuk Putri Selatan menikmati raga. Weh, pegel. Ancang-ancang Putri Selatan. Ada nomor 14 ini tujuh. Ada Nunik tadi, namun sayang. Orang sempurna dari lemparan dari salah satu pemain Putri Selatan FC di serahan raga. Dan harus digantikan ke Putri Selatan mereka dari nomor 11 ada Asti.
Kemudian tujuh kali ini Asti. Ancah-ancah Asti. Arahkan bola sekedar nomor punggung 5 yang menjaga Wina tadi. Namun sayang kali nomor punggung 2 mencoba ada Putri tadi. Kembali bola dikuasai permandu ada BP. Arahkan bola tengah dan 18 ada Diana. Masih kita saksikan berebut bola. Masih para pemain daripada, ya kita saksikan Sakina. Sakina berbahaya, Sakina. Sakina berbahaya, Sakina berbahaya. Apa yang terjadi di olahraga kita saksikan ya. Bapak wasit berkantong dari SMP BP Mereka Sari. Ada Binar masuk menggantikan Alek nomor 15 dari SMP BP Mereka Sari. Binar masuk nomor punggung 11 menggantikan Alek dengan nomor punggung 15 SMP BP Mereka Sari. Ya kita saksikan bersama-sama. Harga ada kesempatan untuk Putri Selatan. Lalu tendangan bebas tentunya. Mampu kabar main Putri Selatan mampu mengkonversi tendangan bebas ini menjadi gol tentunya. Untuk mencari kebentuan di babak pertama ini di olahraga. Ya kita saksikan ada dua pemain kalender Sakina. Namun semua ancang-ancang Sakina. Sakina berbahaya. Sayang sekali kali ini Sakina gagal menyerangkan jarak ke gawang Rivera. Melambung cukup tinggi di atas besar gawang dari Rivera. Dan selamatlah gawang dari Baraga Sumpah di Baraga Sari. Kedudukan masih kosong masih di olahraga. Kita saksikan tentunya pelan jalannya untuk balang kepada masyarakat. Karena bolanya keperjebur, menurut belum diambilin. Ya, makasih Mas Alsen. Yang berdua lagi, benar-benar lagi, bersaksikan penanggalan saat sekali ini. Adalah Kones Asti nomor 10. Ancang-ancang Asti, arahkan ada kembali Dinar yang lebih ke masih Dinar. Bila kita saksikan masih Dinar, mencoba menurut daripada Asakina. Masih Sakina melewati arah, arahkan pelabung berbahaya, berbahaya berat. Lagi-lagi berhasil suara dan mengambil keputusan yang tepat mampu karena mengambil datangnya bola. Arahkan ada Asti yang cemas. Asti kita saksikan Asti. Ada nomor 6 ini Popo Kalender Zalfa. Asti Zalfa arahkan ke tengah. Ada nomor 14 kita sambil pada Monik. Mencoba kembali para nomor 10 Melan. Mencoba saya bersama dengan masih Sakina. Sakina, Sakina tembak ke lagi-lagi para mampu mengambil datangnya bola dan tentunya kesempatan kali ini untuk Putri Selatan yaitu lewat penjaringan surat di olahraga di mana pun anda berada. Ya, kita saksikan kali ini intensitas yang hanya dilakukan Putri Selatan ambil yang sangat tinggi dan nampaknya kali ini para pemain BP harus menghadapi tekanan cukup tinggi daripada Putri Selatan di serentak pertama di olahraga. Ya, kita saksikan ancang-ancang kali ini Isa shooting saja Isa berbahaya. Isa mobil kita berbahaya. Apa yang terjadi nampaknya Bapak Wasit melihat Esker salah satu pemain dari Putri Selatan dan tentunya tendangan bebas kalian akan diberikan berhasil untuk BP Mereka Sari. Arahkan bola langsung ke depan Aldin kali Isa beralih Isa masih Isa Isa beralih Isa kita Isa masih Isa 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 gagal kali ini. Nah, serangannya ditahan dari sektor sebelah kanan. Berhasil menembus kawan dari Rafael dan kembali kita saksikan. Ada tendangan sudut kesempatan kembali. Ada berikan kepada pemain dari Putri Selatan. Ada nomor 8 kepada Mbak Ayu kali ini. Ancang-ancang Mbak Ayu. Mencoba menekan tebak sudut. Mampukah Ayu mengkonversi semasa menjadi gol tentunya. Ya, kita saksikan bersama-sama. Ancang-ancang kali ini Ayu. Daripada Putri Selatan akan melakukan tendangan sial umpan pendek saat kita saja masih Ayu. Ayu ancang-ancang Ayu arahkan langsung gawang berbahaya. Berbahaya kita saya ya kita ada sakit berbahaya. Lagi-lagi berbahaya ada kita terus berbahaya di tengah. Lagi-lagi ada Dinar kalau masih Dinar. Coba masuk Dinar kali ini untuk menutup gawang ini. Namun kita saja ada perlawanan ada player masih biarkan bola ke tengah lagi-lagi Ayu masih Ayu kita saksikan nomor 18 kita saksikan masih mencoba bola terjatuh masih berputar bola apa yang terjadi apa hata-hata ya Ayu yang sekarang berada ya kita saksikan masih
Ada sedikit kendala kali salah satu pemain sama dengan Liga Seri di Sarawak yang belakang ya. Mereka masih 0-0. Ya alhamdulillah. Sabang itu kembali kali ini pemain dari Sumber Marga Sari untuk bisa melanjutkan. Ya terjadi kembali batas. Akan dilakukan daripada Mbak Yusa dengan berjalan 15 kali ini. Sayap daripada pemain perselatan mampu Mbak Yusa. Dan dua pemain jadi bawah ini kembali Sumber Marga Sari. Kali sangat cerita yang berbahaya. Yusa! Masih biar, asal-asal berbalik nomor 93, asal biar, arahkan bola ke tengah, tentu sama, tuh, 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 Sakina Wabah Rahma, angka-angka Sakina, mencoba untuk berkata masih, shooting langsung lagi Sakina, Sakina Wabah ini masih Sakina, dan di tuan saja tadi, ia kasih ini, bola-bola masih di depan, masih bola bola sayang sekali Mbak Raja, sayang sudah buka lu sayang di bawah, dan kembali kali ini, rasa tak bocok pun yang diberikan kepada perbuatan, kalau yang kiri Mbak Sakina Wabah Rahma, sebabkan waktu yang berhasil sebut, ada Mbak Isa sebenarnya, kita saksikan bersama-sama, berbahaya kita saksikan. Ada mendekat Iza, ada sakinan kita saksikan. Ancangan tegak tidak sesekali ini Iza, Iza shooting Iza, langsung ke arah tengah gawang berbahaya. Lagi-lagi, Pak Hepen, kita saksikan lagi-lagi bola membentur. Motor beat. Satu pun beribah sendiri, lalu pembangnya kembali. Satu pun akan diberikan kepada Mbak Iza, kita saksikan. Ancang-ancang Iza, shooting langsung ada Iza, umpan yang berbahaya. Berbahaya. Ini sampingnya. Daripada menyerang pemain, empat belas tadi Bali negara akan menyerangkan bola ke gawang berbeda cara. Ya kedudukan masih 0-0. Alhamdulillah lagi-lagi pemainnya sangat antusias berbuka di sore hari ini mereka. Kali pertandingan heading daripada sudut terdekat Melan. Arahkan ke nomor punggung 6 tadi. Bisa sesuai masih lebih lagi berbahaya sudah dan lagi-lagi Sora dengan gerak cepat mampu mengimbangi permainan dari Pelita Selatan. Namun tekanan demi tekanan diberikan kepada DP sore hari ini. Yang sekali kita saksikan masih Sakina. Mencoba usai bola sama Sakina. Sakina kita masih Sakina di bayang-bayangnya Binar Mito Raga. Gagal kali Sakina melakukan shooting ke gawang karena gagal pergerakan yang tadi oleh Mbak Binar. Tendangan sudut kembali ada berikan kepada Putri Selatan di sore hari ini Raga. Kedudukan masih 0-0. Ya kembali kita saksikan nomor punggung 15 Mbak Isa akan mencoba melakukan tendangan sudut mampu Mbak Isa dengan gol tentu angka-angka Isa shooting langsung berbahaya berbahaya saya masuk Vera lagi-lagi Vera mampu menutup sudut mencoba kembali angka-angka tanda langsung berbahaya berbahaya lagi-lagi shooting kata-kata ya saya lagi-lagi 14 menit belum berhasil mendebar gawang dan gagal oleh Vera dari sebuah mereka sari tendang ayo tangan belang selamanya hari ini Isa masih Isa ada 9 saja deh ada Mbak Biar kita saksikan masih Sakina Ancang saksi berbahaya tidak sah. Saksi negara ada pelanggaran terjadi terjatuh Mbak Sakina melalui gawang dan tentunya kita saksi bersama-sama dalam bebasan dilakukan daripada Mbak Sakina pemain keturunan dari Uzbekistan Selatan kita saksikan kali ini ada Iza dan pertandingan langsung dari Qatar mencoba berkuat dari Selatan di sore ini ancang-ancang Iza tangan besar Iza Masasir Ata-Ata Iza, berbahaya kita saksikan buat pemain-pemain Iza, sotong, berbahaya Iza! Sayang sekali, heading daripada salah satu pemain depan daripada Putri Selatan, hampir saja, malam saya lagi-lagi, serangan kandas kali Putri Selatan di sore hari ini dalam menghadapi pertandingan sebuah PT Marga Sari di sore hari di pertandingan yang ketiga di Pelaga. Ya kita saksikan kementerian gawang saja ada lakukan sebuah beban mereka sehari kedudukan masih song-kosong alias Coach Hamata ancang-ancang kali ini Asti tembak langsung ala berada ke tengah ada nomor punggung 7 ada Mbak Bella masih Bella arahkan ke belakang saja ada sama satu Ebiner ada Iza kembali masih Iza kemudian kata ada Sakina masih Sakina Mbak Rahma masih Sakina ada ancang masih Sakina kita saksikan mencoba ada sama dengan Iza
Masih bisa kita saksikan Isa sebelum main di mana sayang sekali. Kali ini Isa, seperti Isa ke tegur. Sayang sekali. Lagi-lagi membentur. Ya, kali ini tekanan yang sangat tinggi diberikan kepada seluruh pemain daripada PP di sore ini. Dan nampaknya bermain hanya satu atau sebuah pertahanan daripada sebuah pemain mereka. Setengah lapan kita saksikan. Kembali tekan demi tekan. Ancaman mencari bila oleh pada Putri Sosa Adina Isa. Kali ini ada Isa. Umbah Sakina. Setting Sosa Sakina ke tengah. Pada kita putar lebih tinggi. Yang diberi kita berbahaya. Terbaik kita saksikan. Apa yang terjadi? Kita olahraga, kita saksikan bersama-sama. Ya, akhirnya kali handphone tadi. Kita menunggu bersama dari Bapak Masih tentunya. Nampaknya tendangan Bapak Sajaba. Penalti. Ya, kita saksikan akhirnya Bapak Wasit menunjuk titik roti setelah terjadi handphone tadi. Ada nomor 6 kali ada Mbak Silvi Kumalasari dari Tulung Agung tentunya. Ancang-ancang kali ini Silvi mampu kemudian ke dalam suara. Ancang-ancang Silvi Kumalasari. Silvi! Gol! Gol! Gol kali ini. Silvi Kumalasari dan Tulung Agung mampu menutupkan kalah daripada Sarah di suara dan kemudian menjadi 1-0 mengarah. Ini sementara Putri Selatan. Ya, kali ini tekanan demi tekanan memberikan Putri Selatan sehingga di babak pertama ini sayang kepada Sarah kami jebol lewat tendangan titik putih atas penalti negara raga. Ya, kita saksikan Pak Masud pergantian dari SMP Negara Seri. Mbak Lila masuk menggantikan Mbak Sutian nomor punggung 3. Mbak Tia, Mbak Tia, ya Mbak Tia Sutian nomor punggung 3 dari SMP Negara Seri. Berkali pertanian kali ini SMP PP arahkan ke Dinar nomor punggung 11 masih Dinar mencoba melewati keberan nomor punggung 99 juga. Berakhir di semua satu kali ini masih 17. Ada enggak? Melan. Masih Melan, Melan, masih Melan, Melan, berbahaya Melan. Masih Melan, lagi-lagi Melan, kita saksikan. Ada semua satu kali ini, Sani Tia berbahaya Tia. Tior! Sayang sekali Vera mampu menangkap sekali punggung lewat tembaga sekali di depan mata sini. Oleh nomor punggung 11-1. Atas nama dia tentunya. Ada yang sekarang. Balakan bola. Masih bapak kita saksikan melebar. Sisi sebelah kiri. Kita saksikan masih bola. Coba ada 7 kali ini bola. Coba ada Dinar. Ada sama kali ini. Ada nomor punggung 12. Ada Melan. Lagi-lagi Melan. Umpan ke sama kali ini. Tiar. Oh, ke depan. Gagal kali ini 14. Ada Nunik tadi. Kali ini ada Silvi. Ke belakang saja. Dan saksikan masuk dan ya termasuk pergantian dari Putri Selatan. Ada dia masuk menggantikan sama. Nato. Dia masuk menggantikan Nato dari Vietnam. Nguyen Natong, ya, pemain kebetulan daripada SSB Vietnam. Ya, kita saksikan berada kan, teman-teman berada. Ya, kembali lempar ke dalam. Anda lakukan daripada Putri Selatan kali ini. Lebar kembali kalian, Silvi, masih Silvi.